Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel Andika Haryadi. Oke teman-teman, lanjutan dari video sebelumnya, masih jalan-jalan di kota Blitar ya. Jadi sekarang ini saya lagi di makam Bung Karno, salah satu wisata religi yang cukup terkenal di Indonesia dan lokasinya ada di Blitar. Oke, tonton video ini dari awal ya teman-teman. Nanti video saya mulai dari parkiran bis ya, biar teman-teman tahu lokasi dari makam Bung Karno ini. Jangan lupa subscribe. Oke teman-teman, sudah sampai di tempat parkiran makam Bung Karno. Dan ini tadi sudah bayar tiket waktu di atas bis. Tiket masuknya Rp3.000 saja. Yuk, sekarang kita menuju ke pintu masuknya. Ini cukup ramai meskipun sekarang sudah sore nih teman-teman. Sekarang jam 3 sore. Tapi bis-bis masih banyak yang baru datang. Warna-warni nih bisnya. Oke, sekarang kita cari pintu masuknya. Di area parkir ini teman-teman banyak penjual-penjual baju dan pernak-pernik oleh-oleh khas Bung Karno. Baju-baju proklamator kayak gini. Dan area parkirnya cukup luas ini teman-teman. Ternyata di sini ini cuma area parkir kendaraan aja teman-teman ya. Untuk menuju ke makam Bung Karno nya itu kita harus jalan kaki. Ini ada tarif becak juga kalau mau ke sana, 15.000 sekali jalan PP25. Jadi dari parkiran ini teman-teman bisa pilih jalan kaki atau naik becak, itu bebas. Rp15.000 sekali jalan, PP-nya Rp25.000. Beca mas? Pakai? Oh, iya, olahraga. Kalau yang biasanya yang cewek-cewek atau yang hamil ataupun orang tua itu bisa charter beca. Ini kalau jalan kaki lumayan ya teman-teman ya, kurang lebih 1 kiloan. Kita coba jalan kaki sambil menikmati sore hari. Nanti kalau pulangnya capek mungkin baru naik becak. Ini wisatawan yang pulang dari makam ini pada balik ke parkiran naik becak. Akhirnya setelah jalan kurang lebih 20 menit ya, kita sampai di lokasi MBK, makam Bung Karno. Dan cukup ramai. Jadi beca-beca ini pada turun di sini. Terus kita jalan kaki ke loketnya. Sudah sampai di areal makam Bung Karno teman-teman. Nah, ayo kita masuk, kita lihat situasi dan kondisi makam Bung Karno. Ini saya dulu pernah ke sini tahun 2019, sekitar 4-5 tahun yang lalu. Dan sepertinya masih tetap. Nah, ini ada patung proklamator di dekat pintu masuk sini ya. Di depan tadi juga banyak orang yang jual bunga untuk ziarah ke makamnya. Ini ada renovasi teman-teman. Ini dulu kolam air ya, jadi kayak ada air mancurnya gitu. Sekarang lagi direnovasi. Lalu bangunan ini merupakan dulunya kayak museum gitu. Ada benda-benda peninggalan, buku-buku Pak Karno kayak gitu. Tapi
sekarang ditutup, nggak tahu apa udah nggak profesional atau mungkin kita kesurian ya. Untuk areal makamnya di sebelah sana teman-teman, yuk kita ke sana. Di tembok ini ada mural teman-teman, kehidupan Bung Karno mulai dari lahir sampai masa perjuangan. Ini ya mural tembok diukir kayak gini sampai dia menjadi presiden dan masa-masa akhir jabatannya di sana. Terus ini ada papan kayak relief batu dari ukiran pahatan batu, itu tulisan proklamasi. Ini kalau nggak direnovasi ini sebenarnya cantik teman-teman ini. Kolam airnya, ada air mancurnya. Dulu ingat saya waktu kesini airnya lagi penuh, itu bagus. Ini ada calon Polri kayaknya. Nenek, kami akan pulau sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga silakan bagi yang baru saja tiba, kalau Anda ingin naik. Ini yang kuning hitam ini dari mana Bu? Mbak, Bapak. Ayo moga, moga. Lewat depan sini aja enggak apa-apa. Lewat sini. Moga naik geng ya. Cukup luas area pasar atau pusat oleh-olehnya teman-teman ya. Ya kurang lebih jalan 10 menit itu kita baru sampai di area luar bagian belakangnya ini. Jadi habis dari makam itu pengunjung masuk ke area pasar dan bisa beli oleh-oleh dan berbagai macam jajanan ya. Crowded banget, rame banget.
Nah, ini sudah di bagian luar teman-teman ya. Ini di sini para becak-becak sudah mulai standby. Nah, teman-teman yang kesini tadi dari area parkir kendaraan atau parkir bus naik becak, biasanya becaknya nunggunya di sebelah sini. Itu kita dapat nomor PP kalau naik becak. Berhubung tadi saya kesini jalan kaki ya, nggak ada becak yang nunggu. Banyak banget atlet yang jualan di sini, mulai baju-baju, oleh-oleh, terus kerajinan tangan, macam-macam teman-teman. Murah-murah juga harganya, grosiran, buah-buahan juga. Di sini ada gong perdamaian teman-teman ya, ini World Peace Gong, perdamaian dunia. Ini dekat di pintu keluar. Nah, di sini banyak becak-becak untuk kembali ke parkiran ya, karena sudah capek kita naik becak aja. Ayo. Sehat, sehat, aman, tentram. Teman-teman sudah sampai di parkiran ya, dan itu tadi jalan-jalan kita di makam Bung Karno Blitar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik subscribe dan ketemu lagi di video jalan-jalan selanjutnya. Bye-bye.